Sabda TV. Beratnya ibadah fil qalb, di hati, itu alamatun nifaq, tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan itu berat ibadah di hati seseorang. Makanya disebutkan juga dalam surat At-Taubah ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Apa kata Allah? Walau aradul khuruja la'addu lahu 'iddah walakin karihallahu bi'athahum fasabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu mereka sudah bersiap-siap menuju jalan Allah itu. Tapi Allah tidak suka mereka keluar ke jalan Allah. Maka Allah jadikan mereka berat. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Ini ancaman berat nih Pak. Allah mengatakan, kalaulah mereka ingin keluar, ada keinginan yang kuat untuk keluar menuju jalan Allah, pasti mereka sudah siap-siap. Tapi masalahnya, kata Allah apa? Allah enggak suka mereka keluar ke jalan Allah. Maka Allah pun jadikan berat mereka untuk keluar. Jadi kalau kita dijadikan oleh Allah berat, Pak. Ya mau pergi jamaah, mau pergi sholat berjamaah, berat. Waduh, hatinya Allah tidak suka sama kita. Mau zikir, berat. Mau baca Quran, berat. Mau ibadah, berat, ya Allah. Tapi kalau nonton drakor, wih, semangat. Nonton berita-berita hangat, semangat. Kalau kita mendapatkan diri kita seperti itu, berhak kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kena musibah dalam agama, Pak. Keimanan kita lagi terkena musibah. Maka dari itu ya akhi, jangan pernah redho. Selama ini kita ternyata dijadikan oleh Allah berat menuju ibadah. Jangan pernah redho. Makanya kalau kita dikasih oleh Allah semangat kepada ibadah, pertahankan, Pak. Kita lagi dikasih semangat nih untuk sholat berjamaah, Allah pertahankan. Oleh itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Itu tanda berarti hati kita masih bersih dari penyakit kemunafikan, ya. Iya.